apa yang bersabit atau berkaitan dengan semakan ni adalah satu proses yang di luar daripada sistem kehakiman jenayah. Baik. Itu rakyat kena faham. Sebab rakyat ramai tertanya-tanya. Dulu dikatakan lepas bicara ada rayuan tahap pertama dan kemudian tahap kedua. Dikatakan selesai. Tiba-tiba Peguam Najib Razak memfailkan permohonan semakan. Macam mana kalau dah selesai ada permohonan semakan? Sebenarnya dari sudut sistem kehakiman jenayah seperti yang dinyatakan tadi sudah tamat. Baik. Apa yang ada ni adalah satu proses yang direservkan, dikekalkan di tangan kesemua mahkamah. Baik. Sama ada mahkamah sivil, mahkamah jenayah, mahkamah perlembagaan, kontrak dan sebagainya. Kalau ada apa-apa ketidakadilan yang jelas, baik, yang melanggar sistem keadilan yang sejati berlaku walaupun sudah tamat rayuan dan sebagainya, barulah semakan datang. Baik. Jadi ini adalah suatu proses yang dirizab, yang dikekalkan hak budi bicara mahkamah, bidang kuasa sedia ada mahkamah di bawah kaedah 137 Mahkamah Persekutuan. Yakni cuma Mahkamah Persekutuan boleh menyimak keputusannya atas dasar jika ada kecacatan keadilan yang memang jelas melanggar prinsip keadilan sejati. Boleh dicuba oleh sesiapa yang nak dalam kes-kes di Mahkamah Persekutuan. Baik. Tetapi peluang kemenangan atau kejayaan permohonan seperti itu, percayalah, tidak mencapai walau 1% pun. Saya rasa kalau dikira perangkaan mungkin tak sampai 0.1%. Saya pernah nyatakan dalam program kita, saya sendiri pernah membawa beberapa semakan, peguam-peguam lain membawa beberapa semakan, tapi jarang-jarang berjaya sebab tahap kepuasan yang perlu, elemen-elemen yang perlu diyakinkan kepada Mahkamah Persekutuan bukan lagi tentang fakta kes. Baik. Fakta kes SRSP tidak akan disentuh dalam semakan. Tidak akan didengar pun, tidak akan dihujahkan pun. Undang-undang tentang apa nama ni, pecah amanah jenayah, undang-undang tentang AMLA ataupun salah guna rasuah, itu tidak akan disentuh pun. Baik. Sebab itu dah selesai semasa rayuan. Apa yang disentuh adalah pihak peguam Najib akan cuba menampilkan perkara-perkara yang mereka akan adu sebagai mencacatkan keputusan itu. Apa dia, kita tunggulah. Tapi seperti mana yang kita telah maklumkan, mereka kononnya mengadu bahawa tidak ada keadilan semasa pendengaran perbicaraan Mahkamah Persekutuan kerana tidak ada penangguhan diberi dan tidak ada kesempatan membuat hujah dan sebagainya. Tapi perkara ini apabila dia semak akan diteliti oleh mahkamah yang akan duduk nanti untuk melihat sama ada betul atau tidak aduannya ataupun alasan-alasan yang diberi oleh Mahkamah Persekutuan semasa pendengaran mulai daripada 15 Ogos 2022 sampailah 23 Ogos tu, adakah alasan-alasan itu pada permukaannya tidak ada kecacatan, semuanya telah dijawab. Kalau didapati tiada kecacatan, maka permohonan ditolak. Baik. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.